ulama ini bikin gempar sampai diberitakan di TV-TV Arab. Kejadian ini nyata terjadi pada tahun 2023 lalu, di mana ada salah satu ulama Indonesia yang dimakamkan di Arab Saudi. Namun makamnya ini memiliki suatu kejanggalan, hingga hal itulah yang membuat warga gempar. Ini adalah makam dari Kiai Haji Maimun Jubair, seorang ulama Nusantara yang begitu masyhur dan besar pada masanya. Seperti kita ketahui, Kiai Haji Maimun Jubair wafat pada tahun 2019 silam, dan beliau dimakamkan di Makam Ma'la Arab Saudi. Arab Saudi dari dulu sudah memiliki kebijakan untuk membongkar makam lama dan dijadikan makam baru. Hal itu dilakukan karena terbatasnya tempat pemakaman di sana. Hingga pada tahun 2023, makam Kiai Haji Maimun Jubair pun menjadi target pembongkaran. Namun saat dibongkar, para petugas pembongkar dan warga di sana merinding. Pasalnya, setiap kali mereka membongkar makam, yang mereka temukan hanyalah tulang belulang. Akan tetapi kali ini tidak. Justru ditemukan jenazah Kiai Haji Maimun Jubair yang masih utuh, wangi, serta kain kapannya yang masih baru. Seakan-akan jenazah Kiai Haji Maimun Jubair baru saja dimakamkan. Karena hal itulah makam tersebut gagal dibongkar dan bikin geger hingga diberitakan di TV-TV Arab. Masya Allah.